Hey guys, welcome back to my channel What I Do, Whatever I Want. Still here again. Duh, rambutnya masih basah, habis keramas, tapi udah mau pergi. Jadi hari ini aku mau reaction My Life, ya. Yeah. Seventeen udah rilis lagu ini sebenarnya, tapi ini kan baru rilis MV-nya semalam banget, malam-malam. Jadi sekarang kita, wow, aku mau tonton karena aku belum nonton. Jadi aku mau reaction. Aku bisa melihat diriku akan menangis, tapi ya udahlah ya, kita tahan-tahanin aja. Aku bisa, oke. Okay. Amin, oke, okay, siap. Sebentar. Erganin ini. Dokyong. Kayak maksudnya enggak tahu sih kalau aku nangkepnya udah menangis. Karena dari teasernya pun tuh sebenarnya aku udah kayak sangat yang kayak mereka mulai dengan sangat kenceng. This world gitu kayak yang gitu. Dokyong yang disuruh ngancurin barang, seorang Dokyong yang kayak aku ingat dia tuh pernah nangis gara-gara dia merasa di tadi di sesi recording gitu tuh dia merasa gue kurang bagus gitu. Yang sesof itu yang nangis gitu terus kayak dia ngancurin gini kayak yang iya semua orang tuh punya frustrasinya masing-masing gitu loh dalam hidup ini yang berat ini gitu. Oke. Gimana ya? Kayak gak tau deh. Tadi kan memang view-nya beda-beda semua. Kayak yang ada yang lagi lari, ada yang senyum tapi kayak ngelihat sesuatu. Kayak ada yang ngelihat ke belakang, melihat gak tau deh, pokoknya aku kayak ngeliatnya, oh iya. Ini ngingetin kalau semua orang tuh punya susahnya masing-masing. Ini yang aku tangkep ya, ini yang aku tangkep opini aku aja. Kayak ngingetin kalau semua orang tuh punya susahnya dan cara orang memandang sesuatu gitu tuh beda-beda gitu semuanya. Sama kayak rezeki udah diatur, kadang kesusahan orang juga kita nggak bisa paham gitu. Oke. Enggak, kamu nggak pabo, enggak. Oke, okay. Tapi aku paham, aku pernah ngerasa kayak gitu. Ya, yeah, kayak ada orang yang kayak udah lupain aja terus kayak ketawain aja gitu. Tapi ada yang enggak bisa. Oh, because discomfort is meaningless. Oh. I just want to find myself before I disappear completely. Udahlah ya, nangis aja anjir. Oh, buka kartun lagi. Sebel banget. Soalnya relate. Baru juga semenit. Ada nggak orang yang mau nuker hatinya sama hatiku sehari aja? Enak ya jadi si itu, aku juga sering mikir gitu sih. Tapi ada juga orang yang bilang enak ya jadi kakak, jadi aku maksudnya. Terus kayak, mau gak jadi aku sehari gitu. Padahal gampangnya sebenarnya Tuhan udah siapin rezekinya masing-masing. Dan ya tapi cobaannya juga beda-beda gitu. Mungkin aja aku gak kuat ngerasain apa yang temen-temenku harus rasain walaupun rezeki mereka luar biasa gitu. Uji. I lost my aim. Bener sih. Even dengan berkonten gitu, aku kadang kayak lupa kalau aku tuh sebenarnya berkonten karena aku suka. Tapi kayak kadang aku masih fokus sama result gitu. Tapi susah. Tapi
Ada lah, pokoknya banyak struggle yang harus dilan. Tapi padahal gitu doang ya maksudnya. Kayak maksudnya bukan doang sih, cuma kayak even hal kecil kayak gitu aja bisa. We are so used to feeling dumb. Feeling numb in this life. Iya sih, kayak kadang kita terlalu sering membuang perasaan gitu. Kayak yang seakan-akan ya udah nggak apa-apa, nggak ada gitu. Kenapa sih bikin lagunya relate banget, Bang? Kayak aku capek, pengen menyerah aja. Kayak itu kata-kata yang bener-bener kayak gitu. Kayak, gak tau sih gak boleh nyerah, tapi kayak ya ini terjadi gitu loh. Aku gak mau jadi komitmen ini gak berguna. Yang tadi sebelumnya itu banget sih. Apa sih katanya? Komitmen ini gak berguna. Aku bego banget, kayak hampir kayak diketawain gitu loh. Pengen nangis gitu, terus aku mulai ngerasa gak berasa apa-apa. Sampai aku ngerasa aku kecil banget gitu, shrinking away. Kayak hilang gitu. Kayak intinya kayak ngerasa kayak gak berguna dan gak berarti gitu loh. Aduh. Ini nih, I got a secret I can tell. I can tell someone to share for that. Kayak banyak banget hal yang mungkin kita tuh malu atas sesuatu, tapi kita gak bisa cerita gitu. Dan masih berani-beraninya gue ngejudge orang, enak ya gitu. Dan ya orang-orang juga ngejudge aku gitu kadang. Kita sering saling ngejudge gitu, padahal kayak kita gak tahu di belakangnya ada apa. Apa ya? Padahal oh, ada temennya. Oh, ketemu temennya. Bisa. Bisa. Aku cuma ingin menemukan diriku, iya. Gak bisa banget buka jendela, itu kayak biarin cahaya masuk tuh gak tau, kayak sangat mengindikasikan banyak hal, kayak salah satunya tentang orang yang ngurung diri gitu, terus kayak pas dia buka jendela kayak membiarkan cahaya masuk gitu, kayak yang itu simbolik banget sih. Sepentin kalian menyelamatkan banyak nyawa, salah satunya aku. Gak bisa banget gini, kenapa ya? Ya tetapan mata Dokyum bagus banget. Fight. Aku cuma pengen cari diri aku sendiri itu siapa. Berat ya. Fight for my life, inspired by everyone around the world. Makasih. Gini aja terus nih kalau lagu saya bong. Nangis mulu kerjaan. Makasih Seventeen. Lagunya malah udah denger kan kemarin karena udah dirilis bareng Sonoko. Aduh. Nangis mulu kerjaannya, tapi bagus banget. MV-nya bagus banget. Kayak sangat simbolik. Sangat simbolik.
kayak banyak sih yang mungkin bisa diinterpretasikan lebih cuma dari sekedar nonton gitu doang, tapi ini cuma sebagai opini aku pribadi aja gitu, yang kayak oh aku ngerasanya bisa kayak gitu, eh maksudnya bisa relate sampai ke sini sampai ke situ gitu dari video tersebut. Bagus banget. Jangan lupa streaming.